Kamu mau ini? Ini buat kamu, hadiah Natal. Tapi sekarang mainannya ditaruh dulu. Dan kamu harus cepat mandi dan siap-siap. Karena kita harus pergi ke gereja untuk ikut misa, ya? Oke, bos. Tapi ntar mobil-mobilannya dibawa juga ya ke gereja. Boleh. Brian, jangan jauh-jauh. Iya, Pak. Ini mobilan kamu. Maaf ya. Iya. Brian, ayo cepat masuk. Ini saya udah mau mulai. Iya, Pak. Pak Erwin? Bapak. Apa kabar, Pak? Merry Christmas, ya. Baik. Ya, Pak. Merry Christmas, Pak. Ya. Iya, dia duduk di belakang sana, tuh. Cuma ya, berdua aja, Pak. Iya. Gimana keluarga? Keluarga saya lagi kebetulan ke luar kota semua, Pak. Saya sendiri ini. Iya, sendiri aja nih, Pak. Iya, Pak. Ibunya kurang sehat, Pak, lagi di rumah. Iya. Kamu mau ini? Ini buat kamu, hadiah Natal. Selamat Natal ya. Oh, makasih ya. Brian! Dari mana kamu? Papa kan udah bilang, kalau kamu mau pergi, kamu bilang dulu. Tempat ini kan ramai. Kalau kamu hilang bagaimana? Hah? Aku cuma ke depan sebentar kok, Pak. Loh, mobil-mobilan kamu mana? Papa kan udah bilang, jangan dibawa-bawa mobil itu ke sini. Sekarang hilang kan? Wah, hilang kok, Pak. Terus, di mana mobilnya? Tuh, Brian kasih dia. Mobil-mobilan kamu? Kamu kasih ke anak itu? Kasihan, Pak. Dia cuma punya mobil-mobilan kardus. Itu pun jadi penyok. Gara-gara tadi pagi ketabrak. Kata Papa, kalau punya kita harus berbagi. Apalagi, ini hari Natal, kan? Iya, sayang. Ini memang hari Natal. Maafin Papa ya. Papa udah salah sangka sama kamu. Papa bangga punya anak yang punya hati tulus dan dermawan seperti kamu.